Ya, hari ini hari Selasa 28 November 2023 adalah hari yang paling bahagia untuk Along dan Susi. Di mana hari ini Along dan Susi akan melangsungkan janji suci di tempat yang suci ini. Begitu banyak tamu dan saudara-saudara yang hadir di undangan hari ini untuk menyaksikan perkawinan Along dan Susi. Sebelum kita mulai acara pernikahan Along dan Susi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Along dan Susi. Saya hitung sampai tiga, kita tepuk tangan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Selamat datang. Wah, Along akhirnya menikah juga. Wow. Aduh Tommy, akhirnya Along menikah juga sama Susi. Aduh, aku seneng banget Tommy, terharu banget aku. Akhirnya si Susi kawin juga sama orang kaya ya. Si Susi sekarang udah gak susah lagi, Lala. Udah jadi orang kaya juga. Ya, baiklah para pemirsa. Kita panggilkan terlebih dahulu orang tua dari pengantin. Ya, Mama dan Papa, sudah siap kalian? Kalau sudah siap, langsung saja ya. Inilah dia, Mama dan Papanya Along. Silakan maju ke depan, jangan lupa senyum. Ya Mama Papa Along, jangan grogi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kedua orang tua Susi, papanya bernama Om Upet dan mamanya bernama Soima. Mereka hanya memiliki anak satu-satunya Along, anak tunggal dari hasil hubungan mereka berdua. Mereka terkenal sangat dermawan, kaya dan suka menolong orang lain. Begitu banyak sambutan dari para tamu dan saudara yang datang di tempat ini. Bahagia sekali mereka. Waduh, si Om sama si Tante mukanya bahagia sekali ya Lala. Akhirnya mereka bisa menikahkan anak satu-satunya si Along. Aduh, air mata aku sampai keluar. Ya, selanjutnya, karena papanya Susi sudah meninggal ketika Susi masih kecil, jadi sekarang Susi hanya tinggal bersama dengan ibunya. Iya, tanpa tunggu lama-lama lagi, inilah dia, mamanya Susi. Silakan maju ke depan mamanya Susi. Waktu dan tempat kami persilakan. Inilah ibunya dari Susi yang bernama Mariana. Dari dulu menghidupkan Susi hanya dengan seorang diri. Dari dulu hanya menjual kue untuk membesarkan anaknya. Begitu besar kasihnya kepada anaknya Susi. Sungguh luar biasa. Hari ini sungguh bahagianya dia menikahkan anak yang paling disayang. Tommy, kamu lihat gak? Mamanya Susi matanya juga keluar air mata. Itu namanya air mata kebahagiaan, Tommy. Iya. Ini aku juga keluar air mata, Lala. Ih, aku mah kelilipan debu. Kelilipan, tau gak kelilipan? Para tamu undangan dan saudara-saudara sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan pengantin kita, Susi dan Along, pasti udah pada gak sabar, kan? Ya, tanpa lama-lama lagi, inilah dia, Along dan Susi. Silakan maju Along dan Susi. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita lihat Susi
dan Along sudah bergandengan tangan memasuki karpet merah. Perlu para undangan ketahui bahwa Along sudah menemukan cinta sejatinya. Along pada saat itu sedang mengalami sakit, tapi Susi datang untuk menyembuhkan Along sehingga Along bisa sembuh. Hari ini mereka berdua dipertemukan di tempat yang suci ini. Mana tepuk tangannya? Kita si Along ganteng sekali ya mama. Milih papa waktu muda, untung papanya ganteng, jadi anaknya juga ganteng ya mama. Susi, akhirnya kamu mendapatkan pasangan yang benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar mencintai kamu. Mama senang sekali Susi. Ya, Along, Susi, sebentar lagi kita akan masuk ke acara janji suci pernikahan, di mana masing-masing dari kalian akan mengucapkan janji suci untuk pasangannya. Iya, dimulai dari Along terlebih dahulu. Jangan grogi dan jangan gugup ya Along. Ucapkan janji suci itu dengan suara yang lantang dan keras. Ya Along, jika sudah siap waktu dan tempat, kami persilakan. Ayo Along, apa yang kau ingin katakan kepada pasanganmu Along? Inilah janji suciku. Susi, terima kasih sudah mau menerima cintaku. Walaupun kita baru kenal, tapi kamu sudah mau menikah dengan aku. Dan berkat kamu juga, aku bisa sembuh dari penyakit aku yang sudah aku derita selama 10 tahun. Kamu adalah penolongku, Susi. Aku akan selalu mencintai kamu dan menyayangi kamu seumur hidupku. Aku akan ada di samping kamu di saat kamu menderita atau suka dan duka, sehat maupun sakit. Di saat susah maupun senang, aku berjanji aku akan selalu ada di samping kamu, Susi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu adalah janji suciku kepadamu, Susi. Terima kasih, Susi. Terima kasih. Kau adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepadaku, Susi. Hebat, Along, hebat. Janji Susi kamu tuh bagus sekali. Benar-benar romantis sekali kamu, Along. Seumur hidup aku gak pernah dengar janji suci sebagus itu, Along. Kata-kata kamu sangat menyentuh, Along. Sangat menyentuh, denger gak? Hei, Tommy. Kamu apa-apaan sih? Jangan teriak-teriak kayak begitu, Tommy. Itu kan lagi janji suci. Yang benar aja sih kamu, Tommy. Hei, itu yang cowok tuh ya yang pakai jas biru. Kalau kamu masih teriak-teriak terus, sekali lagi saya dengar. Ih, jangan marah ya kalau saya suruh pulang ya. Ya elah, cuma teriak-teriak doang. Masa gak boleh sih? Galak amat sih itu MC-nya. Ya, sekarang giliran kamu, Susi. Apakah kamu sudah siap? Jangan tegang dan jangan grogi ya, Susi. Ucapkan dengan suara yang keras. Baiklah, Susi. Waktu dan tempat kami persilakan. Janji suci apa yang ingin kau katakan kepada Along? Silakan, Susi. Along, walaupun kita baru kenal dan aku belum tahu kamu orang jahat atau orang baik, tapi aku bisa merasakan cinta kamu begitu tulus kepadaku. Mama aku juga merestui hubungan kita. Mama aku berharap aku dan kamu bisa hidup dalam kebahagiaan. Dalam keadaan apapun, aku juga akan selalu ada di samping kamu, Along. Sampai memutih rambut kita akan tetap bersama-sama terus, Along.
itulah janji suci aku kepadamu. Aku berharap kamu bisa membawa aku, membimbing aku, dan selalu mengajari aku menjadi istri yang baik untuk kamu, Along. Wow, keren, keren banget janji sucinya si Susi. Kata-katanya benar-benar buat aku terharu sampai aku mau nangis. Along ganteng, si Susi juga cantik. Wah, ini mah pasangan yang paling serasi banget kalau kata aku mah. Ya enggak? Ya, tadi saya sudah bilang kalau masih ada yang teriak-teriak lagi, saya bilang keluar. Kamu tadi emang gak dengar ya? Sekarang kamu sama cowok yang pakai jas biru itu tolong keluar ya. Kalau gak keluar, nanti saya panggil satpam. Silahkan keluar. Si Lala, kamu ngapain sih teriak-teriak? Kan tadi aku udah dimarahin teriak-teriak. Eh malah kamu sekarang teriak-teriak. Kita jadi disuruh keluar kan, Lala? Ayo, cepat keluar berdua. Kalian mau keluar apa enggak? Ini acara pernikahannya. Kalau enggak, saya enggak lanjutin nih. Saya hitung sampai 3 nih ya. Kalau masih enggak keluar, saya aja yang keluar, mau enggak? 1, 2, 3. Ah, kamu sih pakai teriak-teriak segala. Kita jadi disuruh keluar kan. Aku masih mau lihat pernikahannya si Along sama si Susi. Kamu mah Lala. Ya namanya juga lagi seneng, Tommy. Kalau senengnya teriak-teriak, iya kan? Lagian MC-nya kayak gak pernah muda aja, ih. Anak muda kan kalau lagi seneng bawaannya pengen teriak-teriak, iya kan? Yah, baiklah Along dan Susi. Sekarang kita masuk ke acara sungkem di bawah kaki orang tua ya. Di mana orang tua kalian akan melepas kalian berdua, melepas anaknya untuk berkeluarga demi kebahagiaan anaknya. Along, Susi, silakan kalian terlebih dahulu sungkem di bawah kaki mama papanya Along terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mama, Papa, terima kasih sudah membesarkan Along. Mama dan Papa juga gak pernah marahin Along. Terima kasih, terima kasih. Along sekarang sudah menikah dengan Susi. Doakan kami agar kami bisa seperti Mama Papa, bisa saling setia sampai kami tua. Wala Along, jangan kayak begitu Along, jangan ngomong kayak begitu, nanti Papa bisa nangis. Papa malu kalau nangis. Wah Along, banyak orang di sini ngeliatin kita Along. Mama, Papa, doakan kami berdua ya, agar kami berdua bisa seperti kalian, menua bersama dan bisa saling setia sampai maut menjemput kami berdua. Biarlah aku dan Along juga bisa saling melengkapi untuk membangun rumah tangga yang kuat seperti kalian berdua. Iya Susi, Mama berdoa agar kalian berdua bisa terus bahagia. Kami berdua akan selalu ada buat kalian. Berdirilah kalian berdua, Susi dan Along. Yah, para tamu undangan bisa kita lihat ya. Sungguh sangat mengharukan sekali di sesi pelepasan anak ini. Begitu berat orang tua untuk melepaskan anaknya yang akan menikah. Susi, Along, silakan kalian berdua lanjut ke mamanya Susi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suaminya si Susi,
dia udah ninggalin si Susi setahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba dia bisa datang ke sini, Lala?